Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Suryadonto. Nah, di video kali ini saya akan berkeliling dan menjelajahi area stasiun Jakarta. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya. Ikut nantikan. Nah, pokoknya simak terus video ini sampai dengan selesai. Nah, di sini saya berada di parkiran stasiun Brambanan. Oke, coba saya akan masuk ke stasiun Brambanan. Di sini terdapat keran untuk cuci tangan. Di sini ada ruang tunggu stasiun Brambanan. Cukup kecil. Ada vending machine untuk pengisian saldo MD. Tapi saya ini sedang urusan. Di depan sini terdapat loket untuk pengisian saldo dan informasi. Di sini terdapat kereta jaringan kereta api Jawa dan Madura. Untuk di sini adalah lokasi stasiun transportasi umum di Yogyakarta dan di stasiun Brambanan. Tanpa perlu lagi kita masuk ke kiri stasiun Brambanan. Nah, kita mulai dari sisi sini sebelah barat stasiun Brambanan. Nah, di sini terdapat toilet taman sepertinya. Dan di sini adalah toilet baru. Di sana terdapat musola. Coba kita ke sana. Sebentar, ini saya memasukkan tadi. Nah, ini terdapat toilet difabel di sini. Ini toilet difabel. Di sini terdapat toilet pria dan juga toilet wanita. Di sini terdapat musola. Di sana terdapat tempat untuk berwudu di kawasan. Coba kita melihat toilet pria stasiun Brambanan. Ini kita buka. Nah, di sini langsung terlihat apa nih, wastafel. Gimana besar wastafel? Hanya mengusut, ini cukup mengusut, cukup kencang. Di sini terdapat listrik, terdapat sabun, itu cermin ya, itu saya. Di sini adalah toilet berdiri ini untuk pria. Nah, ada dua sebagai tempat prasmanan seperti jalan. Terus di sini terdapat
kali net jangan lupa untuk real bersih semua dan di sana tidak ada ornamen bunga. Kenapa ya bunga lah pokoknya di sini terdapat tiga ventilasi. Ya maaf teman-teman, tadi videonya saya close sebentar karena tadi saya mau cuci muka. Ini juga saya melihat keluar. Untuk di sana sudah buntu ya. Untuk di sana coba kita lihat. Itu terdapat bel genta, bel genta stasiun Maguwarjo dan stasiun Serowot. Coba kita ke sana. Ini peronnya masih berantem apa belum pasang ya. Tapi kok kurang fokus toh. Nah, dah. Nah, saatnya kita coba lihat. Di sini peronnya sudah cukup panjang. Kurang lampu ini. Lumayan gelap di sini soalnya. Coba kita sampai ujung peronnya. Dan di sini adalah peron lama. Stasiun Perawatan nih peronnya di tengah antara jalur 1 dan jalur 2 dan di sana tuh adalah apa gudang semen stasiun Perawatan nih manier kali ya kalau misalnya ini stasiun sepi tur dah tengah malam gitu gelap banget soalnya. Ini adalah papan nama stasiun Perawatan. Nah ini KRL peron tinggi terbarunya terbaru stasiun Brambanan mentok di sini ini. Kalau di sana tuh aduh di sana juga mentoknya sama sih tapi yang di sana belum jadi yang dipakai baru peron lamanya itu sama peron ini peron yang di jalur 1. Karena di sini cukup ngeri. Apa sih ya? Kayaknya lagi balik ke sana lagi aja. Di sini untuk apa? Nimbun perang proyeknya. Ini kalau pakai foto kelihatan. Coba ini saya foto dulu. Nah tadi ada kereta melintas depan di kereta nanti coba saya tuliskan dua kereta papasan di stasiun Brambanan. Kita bisa ke sana aja di sini ngeri sama mau nyari tempat tidur. Itu ini adalah ruang jemput kalau salah. Ini adalah ruang absen sarana 6 Yogyakarta. Ada teman-teman kecil juga di sini. Itu adalah ruang PPKA stasiun Brambanan. Terima kasih.
dia adalah kepala ruang kepala stasiun Brebes. Ya, beginilah situasi stasiun Prambanan di malam hari. Sepi dan penumpang yang penasaran cuma saya saja. Itu peron baru ya sebenarnya. Saya belum tahu nanti kapan selesai. Kemudian belum tahu sudah selesai. Terus apa lagi ya? Dari arah stasiun Magu yang penting itu kemungkinan apa ya, kurang tahu saya kereta apa ini kok sekarang yang kereta terakhir dari Solo Balapan ke Jogja belum masuk ya, harusnya sebentar lagi. Itulah teman-teman, videonya saya kiri saja di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap, stasiun Prambanan. Ini videonya tambahan. Jadi saya coba akan melihat peron yang sebelah sana. Untuk yang sebelah sini masih dalam proses pembangunan. Oke, kita lihat ini pembangunan apa. Oh, dan ini atapnya masih bocor. Nih, bisa kelihatan nih. Masih bocor. Dan coba kita lihat ke sana. Ini perannya cukup luas ya. Kira-kira berapa meter nih? 1, 2, 3, 4, lebarnya 4 meteran. Di sini untuk jalur 3 stasiun Prambanan, dan di dalam gudang itu jalur 4 tuh yang sebuah itu jalur 4 stasiun Prambanan. Btw ini tidak hujan tapi kenapa turun air ya? Dan di sana masih proses pembangunan. Coba kita lihat yang sebelah sana. Ya, di sana tuh terlihat ada Masjid Agung Prambanan. Lumayan bagus tuh. Saya lihat sini aja, nggak bisa lihat situ. Nah, ini adalah jalur khusus untuk difabel. Itu jalur 1 di sana, jalur 2 di tengah sini, jalur 3 di sini, dan jalur 4 yang di sana paling ujung dan paling bawah. Di bawahnya adalah map desa atau bangunan map 0993 bawah sini. Jadi bawah peron ini pasti terdapat desa alias bangunan map. Coba kita berjalan sampai di ujung. Ini untuk
itu lubang pipa airnya belum dipasang ya, jadi makanya tadi kok bocor, ternyata belum dipasang. Harusnya dipasang di sini, tuh di sini di atas ini. Kita lihat di sini. Nah, di sana terdapat gardu listrik untuk tiang LA. Bentar lagi KRL terakhir akan segera tiba di stasiun Brabanan. Lupa nomornya berapa, nanti saya cantumkan tujuannya ke Solo berapa. Ini saya dan tadi ini digigitin nyamuk. Aduh. Untuk sebelah sana sudah diberi pagar pengaman. Itulah teman-teman, sekian dulu video update perkembangan dan melihat atau berjelajah stasiun Brambanan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap, stasiun Brambanan.